Saya Najib Bahmad Hash. Nama studio saya Ruang Bahmad Hash. Studio ni terletak dekat arah Damansara dan saya berhijrah ke sini pada tahun 2013. Saya jatuh cinta dengan tempat ni kerana space dia double volume. Saya tak boleh space rendah sebab saya senang lemas, cramp. Jadi bila saya jumpa tempat ni, saya kata okay, I have to rent this studio. Saya kerja macam orang office from 9 to 6 sebab saya dah ada family, so different commitment. So malam jarang bekerja melainkan ada emergency issue, deadline dan sebagainya. So on weekend kebanyakannya saya tak datang lah melainkan ada appointment. Artis perlu ada dia punya own space kerana dia nak berkarya sendiri, dia boleh buat apa yang dia suka, dia perlukan office sendiri, dia perlukan library, dia perlukan macam-macam. So bila berkumpulan, banyak benda yang dia tak boleh capai kerana individu lain dah duduk sekali. So space tu terhad. Jadi kalau artis tu ada dia punya own space, dia boleh buat apa yang dia suka. Sebagai artis, saya juga seorang collector. Saya start collect art since 2011, tapi bermula dengan karya-karya student sebab saya collect karya mengikut kemampuan pada waktu tu. Dan sekarang ni alhamdulillah ada rezeki sikit, saya ada target karya-karya yang saya nak, nama-nama yang saya nak, kerana nama-nama artis yang saya nak kebanyakannya adalah saya punya favorite artis dan karya-karya yang bagus. Dan saya collect art disebabkan passion. Art to me is all about discipline. Sebab without discipline, artis tu dia tak boleh berjaya. Sebab dunia art ni tak semudah yang orang sangka. Dia lebih kepada attitude artis, pemikiran artis. So kalau artis tu tak boleh commit dengan diri sendiri, dia tak boleh commit dengan gallery, dia tak boleh commit dengan society, it's a bit tough. To learn art pun, you kena ada consistent. You nak jadi artis, you kena ada consistent. Dan artis ni dia bukan makan gaji. So you tak berkarya, you tak dapat income. Everything is all about discipline.